secara tiba-tiba tau, secara tiba-tiba. Allahu Akbar. Dalam seketika kita tengah bersembang pasal dia orang ni, dia orang ada di sekeliling kita mendengar siapa yang kita sembang ni. Okay. Apakah reaksi dia orang? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Terrorbat Podcast. So guys, bertemu lagi kita buat kali ke-11. Ke-11 dah. Ke-11 dah. Baik, kita ni baik. So guys, siapa? Okay. Okay. Bagi mana yang dah mula mengenal Terrorbat daripada TikTok, untuk pengetahuan anda, kita wujud di dua platform ni, YouTube dengan Spotify. Yeah. So saya nak highlightkan tentang Spotify. Sekarang Spotify kita dah boleh tengok video penuh di Spotify. Kita bukan macam audio sajalah. Kita orang video penuh. Oh, so dah boleh nampak muka. Dah boleh tengok muka, alright, dah boleh reaksi apa semua. So boleh singgah ke Spotify kami. Ejaan dia TERROBACK. Lepas tu jangan lupa bagi rating. Dah dengar kan? Dah dengar full baiknya kan? Bagi rating, bagi rating untuk tunjukkan support kita. Plus Spotify ada juga macam function YouTube, ada komen, ada Q&A apa semua kan. So share lah idea, pendapat korang tak puas hati dengan Cik Ideal ni kan. Kau boleh share di Spotify tu, okay? So tu untuk Spotify, jangan lupa subscribe lah, no, Spotify? Follow. Yeah. Follow. Subscribe lah, so, Spotify, jangan lupa follow Spotify kita orang. Teruskan. Okay, kat mana nak tengok video full kami dekat YouTube tu, okay, boleh ke YouTube kita orang. TERROBACK. Oi, laju pak. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan butang notification. Okay, komen, jangan lupa komen. Jangan lupa komen untuk apa, penambahbaikan. Tak lupa juga kita ada media sosial seperti Instagram, Facebook. Dekat situ kita boleh, korang boleh semua tengok apa episod-episod aktiviti kami activity yang kita buat lah. Yang kita update setiap masa apa semua, dan boleh komen lah kalau nak kata kecam si ID, boleh lah kecam kat situ. Nak DM kau minta nombor telefon ID pun boleh lah, masalah. Nombor telefon tu is privacy. Okay, privacy. So kita boleh teruskan lah. TikTok aku tak mau promote lah. Kena promote sikit. Aku tak mau promote lah sebab last week memang kita ada posting video di TikTok, memang kena kecam teruk. Ui, sampai macam tu lah. Kena kecam teruk. Sebab apa? Sebab mostly yang tengok di TikTok tu tak tengok full video di YouTube. Ini semua perangai netizen ni. Kita tengok video penuh. Tak, dia orang banyak yang komen aku lah. Anak ustazah celur. Apa... sesat lah apa semua ni. Kalau kata betul-betul nak tengok yang full tu, pergi tengok full baru faham lah keseluruhan kan. Kalau kata betul-betul nak tengok hadis ni, aku nak bagi hadis kat hamba. Bagi hadis. Barang siapa yang mengkafirkan orang yang tidak kafir, maka kafir tu berbalik kepada diri dia. Nak hadis sangat kan. Okay, this is podcast. Okay, kami faham tugas kami sebagai podcaster. Anda faham tugas anda sebagai netizen. Okay? Betul. Sebelum menghukum, tengok yang penuh. Pergi ke YouTube kita orang. TERROBACK. Okay guys, ni guys ni. Alright, tapi kadang-kadang netizen ni kadang-kadang menakutkan lah. Sat, patutlah orang kata ni neraka zen. Tak boleh macam tu, tak boleh. Itu orang kata tu Azwali. Azwali yang kata. Okay, sebab apa yang bro kata menakutkan? Sebab apa bro? Menakutkan lah. Kadang dia orang punya kecaman ni kadang-kadang seram lah. Melampau. Melampau. Betul. Sampai ada yang gelar dia ni apa? Terpaling palatau rezeki. Sedangkan kita orang tengah bincang satu topik lah yang kita orang diberi tugas. Betul. Topik dan kita ulas benda tu. Macam tadi aku cakap, keseluruhannya ada di YouTube. Jadi sebelum hukum, tengok di YouTube dulu. Okay, kalau di YouTube dah tengok semua, masih ada kesalahan kat situ, ya kami terima untuk dihukum. Tapi di TikTok pun kami tak ambil hati. Sikit pun kami tak ambil hati. Terima kasih kepada penonton sanggup sudi tengok kami punya sedutan. Betul. Alright. Yang mana menyokong tu kita ucapkan ribu-ribuan terima kasih banyak lah. Yang mana menyokong tu kan. So, yang mana follow tu, follow yang follow kita apa semua, tukang betul share, betul, tukang save as favorite, like semua tu. So kita terima kasih lah kat depa yang memberi engagement yang baik.
Dan untuk siapa yang kecam saya, saya tak ambil hati langsung lah. Saya doakan semoga kalian dipermudahkan urusan dan bahagia selalu. Alright, so kita continue to our topic. Macam tadi yang saya mentionkan tadi tu. Okay, seram. Seram sejuk. Oi. Seram sejuk. Sekarang memang tengah sejuk. Memang tengah sejuk. Kita dalam studio tengah sejuk seram sekarang ni. Tambah seram. Alright. Based on definisi seram lah, dia bukan sekadar hantu. Okay, dia bukan sekadar perkara yang menakutkan. Ikutkan kefahaman kita. Apa definisi seram yang boleh digambarkan? Seram lah. Seram untuk saya benda yang... Nak kata apa, dia benda tu, dia membuatkan kita rasa... takut. Rasa takut. Untuk saya lah. Dalam konteks yang universal lah, benda tu dia macam tu. Dia bukan hantu sajalah seram ni kan. Kalau orang insiden, kalau sampai putih lengan pun seram juga benda tu. Betul, kalau betul. Saya rembat duit bapak saya, lepas tu kantui, seram juga tu. Eh, pernah balas duit bapak? Saya pernah agak sekali. Lepas tu saya kantui habis kena kena tibai. Tapi perasaan sebelum nak kena tibai tu seram juga. Ada fikir, cuna kalau kantui apa semua kan. Risau kat tu. Yang tu dia bukan seram juga. Sejuk, dia seram sakit. Betul, betul, betul. Lepas tu ni, satu lagi saya ada pengalaman seram. Saya mulakan dulu lah. Okay, jalan. Saya pernah waktu tu sekolah rendah. Saya waktu tu, kelas pagi tu ada pendidikan seni visual. Okay. So, PSV. PSV. So, antara perkara yang perlu dibawa, item yang perlu dibawa ialah kad Manila. Saya terlupa nak beritahu malam tu. Subuh tu saya beritahu. Tapi saya nak beritahu kat mak saya tu pun seram lah. Seram sejuk kan. Sebab saya beritahu, bila saya beritahu kat mak saya, saya free dapat motivasi. Saya dapat segala kata-kata membina saya dah sepanjang perjalanan nak ke kedai buku tu kan. Kata-kata indah. Kata-kata indah daripada mak saya. Tentunya orang nak abad time malam tu pun dah takut lah. Betul. Ni abad time subuh kan. Saya abad time subuh. Ha, memang legend lah. Nasib baik kedai buku terdekat dengan sekolah saya lah. Saya macam sampai kedai buku tu tunggu saya beli, tapi saya masuk lewat ke sekolah kan. Dia, dia paling paling takut sekali kan bila Han dah beritahu waktu subuh. Lepas tu Han sampai ke kedai buku, Han terlupa pula barang apa yang nak kena beli lagi. Oh, Ustaz kat Manila saja ke cikgu suruh? Allah. Itu mak pula kan. Nasib baik sepanjang pengalaman saya, kalau saya terlupa beli apa, mak saya suruh saya turun seorang lah. So at least saya selamat air. Macam tu kalau saya turun dengan mak saya kan. Lepas tu mak saya, apa, saya dah berbual lupa depan dia. Lagi kena barang kedai buku tu. Tapi macam-macam juga lah, kelas PSV tu kita nak kena bawa kan. Tapi selalu ke benda ni jadi? Selalu juga lah. Saya ni nak kata macam careless ke apa. Tapi benda ni seram. Nak bagi tahu kat mak tu, satu pengalaman yang seram. Sebab kita nak, apa, orang yang kita nak approach tu. Ialah orang yang menyeramkan. Dia, dia mak tu, mak tu tak seram. Situasi tu. Situasi saya lah. Tapi kalau macam situasi saya lah kan, dibandingkan ayah dengan ibu, mak saya lagi menakutkan. Menakut dan menyeramkan. Oh, menakut dan menyeramkan. Boleh bayangkan macam ni, satu situasi kalau ke sekolah waktu kecil dulu lah. Mak terlupa bagi duit sekolah. Okey. Kita plan lah, okey. Sehari petang, sehari balik, nak minta balik duit sekolah yang mak tak bagi tadi tu. Okey. Bila minta balik, mak marah, Mak. Lawat sebab apa? Mak cakap kata, oh tak tak tak, tadi hidup kan sampai tengah hari kan. So balik makan ke rumah. Aku macam weh, agak seram lah mak aku ni kan. Agak-agak lah. Tu duit bekalan aku, Aryan. Tu situasi tu sendiri seram kan. Macam aku pula kan, kalau macam pergi sekolah kan. Okay. Pergi sekolah lepas tu kena tiba dengan cikgu. Ui, sebab apa tu? Waktu tu sebab apa? Sebab tak bawa sekolah ke apa semua. Kena tiba ya. Tapi yang tu tak apa serang sangat. Yang tu tak apa serang. Nak balik nak bagi tahu kat mak. Ui, betul, yang betul, tu betul. Serang. Betul, betul. Bagi tahu ya, kenal lagi. Betul. Dia bukan ni, dia tambah lagi. Siap suruh dia pilih lagi nak warna apa. Warna apa? Hanger. Ui. Allahu Akbar. Oh. So, waktu tu situasi memang bapak Aman bagi tahu. Okey, Aman nak warna apa? Bapak pilih hanger sat nah. Kata Aman perlukan apa lagi tu? Pasti baik. Pasal Aman kata, bapak Aman dah kena dah warna kuning. Aman nak warna purple boleh bapak? Tak nak bapak cari. Bapak pergi cari. Abah Aman panggil mak Aman apa? Ha? Panggil mak Aman apa? Panggil mak. Mak, yang warna purple tu mana? Purple tu tak, kita tak beli lagi. Aman purple tak ada, biru boleh. Oh, maksudnya dia minta purple tu sebenarnya dia nak elak pada kena. Aduh.
Tapi style lah. Betul, saya setuju lebak ni sebab dulu mak ayah kita macam dia pun menyokong apa yang guru display buat. Ya. Bersiap suruh cikgu tu orang bantai dia kalau dia. Ha, dia orang bagi keizinan. Ya, betul sebab saya dulu kat sekolah dengar, saya ingat waktu tu hari perjumpaan mak ayah PIBG. Hari tu pun lebih seram pada masuk rumah hantu hari gentil. Report card. Hari report card lebih seram pada masuk rumah hantu hari gentil. Okey. Untuk saya sebab mau pula kalau saya fail subjek apa-apa, mak saya sebelah saya tau. Mau pula cikgu tu kenal panggil saya, warden pula kenal panggil saya. Habis lah. So, waktu tu jumpa dengan guru kelas saya. Guru kelas saya dia mengajar pendidikan Quran Sunnah. Dia jenis ustaz baik, yang warak, yang lepas tapi tu, yang baik ni jangan duk cakap baik. Baik ni yang paling baik. Lepas tu, waktu tu, mak saya sebut kat ustaz saya macam ni. Ustaz, ustaz nak tibai dia kan, ustaz nak pukul dia, ustaz buat lah. Jangan sampai anak saya cacat lah. Itu ui menggigil saya dengar ikan tu. Tapi kalau situasi yang aku pernah hadap ustaz yang macam tu. Ada seorang ustaz aku ni, sekolah menengah. Ustaz ni dikategorikan baik. Tapi dia jujur. Jujur ni yang masalah. And dia tak cover langsung. And kalau dia cakap slow saja, Muhammad Aidil lah. Ini imam Muhammad Aidil lah. Cara dia cakap pun macam Muhammad Aidil ni tak ada masalah, dia punya kelas apa semua ni. Awak aku macam Abid Liu. Betul-betul sebab saya pakai apa saya dengar dengung. Apa tak ada masalah dia ni apa semua. Tapi itulah kan, kadang ada waktu dia ada tidur dalam kelas. Mak aku paling pantang tidur dalam kelas. Dan aku tahu lah bila ustaz sebut itu, mak aku tengok aku macam oh damn, balik ni lipat dua aku. Sampai level lipat dua. Ya, sebab mak aku cakap demam macam mana sekalipun, tak larat macam mana sekalipun, pergi sekolah. Walaupun malas sekalipun, jangan tidur dalam kelas. At least masa hang berjaga tu ilmu masuk. Yang tu sebenarnya. Apa dan kalau ikutkan apa zaman sekolah kita ni, untuk zaman seram betul-betul itu, bukannya bagi aku, bukannya report card lah. Untuk saya, situasi itulah untuk saya, basically secara basicnya saya rasa semua setujulah part apa hari report card lebih seram pada. Tapi ikutkan report card tu semua orang pernah rasa. Betul. Kan, kalau ikut Hang Ali, kami dah cerita dapat kami. Hang takkan tak sekolah. Ali mana pergi sekolah. Apa tu? Dia pergi, dia betul balik kan. Oi. Aku dah baik tu. Aku tak nak ada masalah macam apa. Orang baik pun mana dong aku baik tu. Tak boleh guys. Guys, kita rehat sekali guys. Kembali sebelum ni. Terbaik Podcast. Okay. Kejap. Fokus sangat tu. Korang dah subscribe ke belum? Hah? Belum lagi, subscribe lah sekarang. Lepas tu, korang like and share. Okay? Enjoy! Alright, kembali lagi kita ke Terbaik Podcast. Okay bro, macam mana bro tadi bro? Kat mana kita tadi ya? Oh, kat sekolah. Sekolah ni. Sekolah tu kalau ikut kan, peristiwa-peristiwa seram ni, contohlah macam selalunya pernah dengar lah orang tu sembang kata, inilah kawasan ni lah yang Jepun tanam orang. Kawasan ni jangan pergi ke bilik muzik. Ya, betul. Tapi bukan itu yang kita nak ceritakan. Okay. Kita terus nak go blend to the story, horror story yang betul-betul the real story. Okay. So, siapa yang ada the real horror story boleh share? Kalau saya masuk yang part Jepun tadi boleh? Boleh. Sebab, okay, saya tanya apa semua nak minta pendapat lah. Sebab apa selalunya semua sekolah di Malaysia ni ialah markas Jepun. sebab Jepun tak banyak tempat lain. Dia sebab dia kan dulu zaman dulu kan tak ada sekolah. Okey. Masa Jepun jajah Malaysia kan. Okey. So depa kan Jepun ni banyak duduk dekat atas-atas bukit. Okey, ya betul. Kan. So bila orang kata apa Jepun dah beredar daripada Malaysia. Okey. Bukit Malaysia ni kan banyak ditaruh. Okey. Dan dibina sebagai FPTA, FPTS, okay. Sekolah. Okey, itu saya setuju. Cuma lahnya ni. Sebab apa yang saya nak mempersoalkanlah ni? Sebab apa di exact location tu juga depa kata tu markas Jepun. Dia yang soalan used to dia berbalik kepada siapa yang pemula cerita tu. Siapa yang start dulu kata sekolah ni bekas markas apa-apa kan? Sebab kan pemula cerita ni kita boleh katakan dia menipu secara viral lah. Ya.
dia gunakan logiknya situasi, dia gabungkan cerita tipu dia tu, dan aku nampak kepala penggal malam-malam duk berkawat kan. Benda klise. Ya, Allah pahala benda tu kan. Jadi dia jadi situasi sama tau, pernah atau tidak di kita kita pergi ke universiti baru kita keseluruhan yang terlibat dalam asrama ada ataupun kolej kan. Betul. Kita tengok yang tu besi kipas. Besi kipas ah. Mana tiga tiga tu? Tak, besi kipas yang EU tu. Besi kipas EU. Ha, yang gantung dekat ceiling tu. Okey. Okey. Ha, ha, mostlynya orang akan bagi tahu ha. Dekat situlah dia tu gantung bunuh diri. Oi. Kat situ juga. Mostly cerita tu hampirlah kat mana sekalipun. Walaupun cerita tu viral, UiTM Kedah, UiTM Sri Iskandar, UiTM Macang, semua cerita yang sama. Ya, okay. Semua menggunakan tempat tu juga. Lawak tu ya. Lepas tu satu lagi kalau kat sekolah saya sebenarnya ada cerita seram ni. Okay, nanti play editor buah lagu lah. Buah seram ni. Seram kau ni. Minta lagu, minta lagu, minta, minta lagu, minta lagu, minta lagu, minta lagu. Eh, tak, minta lagu seram ya. Yeah. Okay. So, waktu tu situasi dia macam ni. Senior saya beritahu lah, dia punya great, great, great senior lah. Bekas senior lemah punya kan. Okay. Dia beritahu kisaran macam ni. Waktu tu, dia tiba-tiba nak semayang ni. Semayang tahajud. Okay. 2-3 pagi kan. Okay. Dia nak ke surau. Lepas tu, dia pihak surau, seorang diri kan. Lepas tu, bila dia semayang kan, dia dah ambil wuduk apa semua okay je kan. Dia masuk ke dewan solat secara tiba-tiba tau, secara tiba-tiba. Allahuakbar. Fake lah ni, tak ada. Okey. Okey. Lepas tu secara tiba-tiba bila dia angkat takbir nak semayang kan, dia dengar juga ada macam bunyi orang ramai di belakang dia. Oh, bunyi macam Allahuakbar. Cemak oh, sekali makmum. Dengan dia, makmum dia. Jadi makmum dia. Jin Islam. Ah, jin Islam lah kot. So lepas tu dia semayang habis-habis kan. Tapi dia cerita tu benda tu senior tu macam menggigil juga semayang tu pun kan. Yalah. Sampai habis dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok kat belakang dia semua memang kosong lah sebenarnya tu. Dia doa, dia baca doa, boleh baca doa asat eh. Ni menurut kisah tu saya tak tahu ni Israeliat apa senior saya ada buat reka cerita apa kah. Lepas tu dah habis tu dia pi ni apa, dia pergi balik dorm ya. Esoknya tu warden bagi tahu ah yang sekolah ni ada macam jin Islam ah. Ada seorang jin Islam ni nama dia Sheikh Khomis. So jin tu dia memang suka duduk surau apa semua. Lepas tu ada satu kisah lagi sini yang sama lah. Dia tidur belakang mimbar tu, mimbar semaimat. Sekolah saya boleh semaimat. Dia tidur belakang mimbar sedap-sedap. Dia kat luang. Dia tidur kat luang. Dia tidur kat luang. Senang betul ah bila saya dengar kisah sini saya rasa ni tak ada dia migau tu kot. Tak, tapi legit, cerita tu legit. Tapi saya tak tahu kesahihan cerita ni legit ke tak. Sebab yang ni yang taulah sikit-sikit daripada orang yang boleh berubat, okay. Orang yang boleh, orang kata kasyaf, mata hijab boleh buka. Ya, okay. Dia orang cerita kan, kalau kita tidur di masjid, seelok-eloknya jangan tidur tempat imam. Okey. Jangan tidur tempat imam, nanti jin angkat bawa keluar kan. Sebab kan kita akan mengganggu imam untuk laksanakan tugas dia masa solat subuh. Faham. Jadi macam you cakap tu jin turut serta solat. Jadi makmum apa semua tu itu legit. Sebab kan jin Islam ni ada yang pergi umrah sekali, menunaikan haji apa semua, dia orang pun macam kita, cuma dia orang di alam lain lah. Betul. Jadi yang kawan you tu yang kata great 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 senior tu apa jadi selepas tu? Lepas tu dia habis sekolah macam tu lah. Habis macam tu. Maksudnya dia, benda tu jadi waktu situasi tu lah. Lepas tu dia sampaikan lah. Cuma biasalah bila nak kata dulu kita memang radio buruk lah. Yang bisik-bisik kat tinggal apa semua kan. Macam biasa lah bila dia turun kisah tu kan. Dia akan jadi nama-nama Israeliat lah sebenarnya tu. Ada version bagi tahu lepas semayang tu dia pergi bersembang dengan jin tu. Ada version yang dia bangun pada tidur dia nampak jin tu dalam surau lah. Ada version tak apa lepas semayang tabung jalan tak ada? Tak ada. Ya tu tetap Jumaat dah. So yang tu salah satu kisah pada sekolah saya lah. Mungkin yang lain ada kisah apa? Ada kisah di sekolah. Selalunya benda ni orang selalu kenen-kenenkan lah. Kenen-kenen. Kalau bab bilik muzik ya,
Oh, benda tu bukan tu. Ustaz, bro, sebelum bro nak cerita ni, bro perlukan lagu lagi ya? Lagu lain ke? Lagu Selam je lagu lain? Masukkan lagu yang Jawa punya. Oh, okey. Ah, okey. Alright, so kalau kata bab pilih muzik saja kan. Jadi, benda tu sinonim. Sinonim. Kalau kata semua sekolah ada bilik muzik. Tapi itulah, cuma tertanya-tanya dalam fikiran lah. Bilik muzik ni kenapa selalu kedudukan dia terlalu jauh? Ya, setuju. Betul. Ya, sebab tak mau mengganggu. Mungkin bila main muzik kan, kan takut ganggu kelas lain. Mungkin macam boleh jadi ya. Tapi selalunya bilik muzik, contohlah sebaris tu, kelas tu ada dalam 5-6 bilik lah. Okay, satu sebaris koridor tu kan. Bilik muzik hanya perlukan 2 bilik. Okay. 3-4 bilik tu kosong, belakang tu. Nah, ya, betul. Sama juga sekarang. Mostly kosong. Dan di situlah bermulanya cerita. Dan benda tu dia disulam, sulami, sulam. Benda tu jadi takut, logik, logik dan takut. Nah, ada yang kata pukul 11 malam satgi gong berbunyi. Orang duk main apa tu? Gemalai apa semua tu, forum ting ting apa semua tu kan. Jadi situasi itulah yang membuatkan aku, kalau kelas muzik je mampu happy. Yang tiup-tiup tu aku tak boleh belajar. Oh, ni apa tiup seruling? Apa? Xylophone. Recorder. Cuma saya tak tahu sampai dah apa function kita belajar tiup recorder dengan kejupi ni tu. Tak ada function dulu. Cuma bernafas kan? Satu brand Yamaha. Baik, kena beli dulu. Tapi dulu kami tak beli brand Yamaha. Okay. Sebab duit tak ada. Okay. Beli yang biasa punya RM10 sebatang, tak ada brand tu. Tapi tiup memang bunyi tak mahal. Dengar yang Yamaha punya ketuk, keduk-keduk. Kita kedekang-kedekang. Oh, plastik nipis punya. Sebab sekolah saya tu, dekat kedai buku dia jual yang Yamaha punya. Dekat 20. Lepas tu semua wajib beli. Tu bila fikir apa function belajar tiup. Tapi function belajar dia dah jumpa dah. Menguntungkan kedai buku sekolah dan duit tu disalurkan ke sekolah. Selain tu ialah function dah. Ya. Okey, faham. Apa? So lepas tu selain pada bunyi gong apa kan, ada tak bro idea sebenarnya pernah lalu terdengar apa-apa bilik muzik ke pernah? Tak pernah lah, sebab bilik muzik yang selalunya rasa lah wallahualam. Yang pastinya aku sekolah menengah aku tak ada bilik muzik. Oh, sama-sama. Sekolah rendah ada. Sekolah rendah, jadi kita tak tidur di asrama kan. Yeah, jadi pernah lah prep masa UPSR tu. Tapi benda ni tak pernah terjadi dalam diri sendiri kan. Lalu bilik muzik je pakai semua lari. Benda tu dah jadi satu teori yang kita fear of unknown. Okay. Kita takutkan benda yang kita belum tahu. Betul. Jadi benda tu cuba buang lah dari mindset kan. Satu kisah yang saya nampak, sebab apa dia pun main gong? Sebab apa main gong? Bila muzik dia, apa dia pun main gong? Dia tahu main gong kan? Oh ya? Gitar dia tak tahu nak main. Tak, sebab kalau ikutkan, ikut orang panggil apa, makhluk-makhluk halus ni, dia satu benda yang tugas dia hanya untuk menakutkan. Okay, cuba bayangkan you selalu bilik muzik ni dalam keadaan seram sejuk ni. Tiba-tiba you dengar bunyi benda tu tak seram you. Ataupun ni kan tak seram lah bunyi tiba-tiba. Yalah, tiba-tiba bunyi lagu bang. Mi lagu Nirvana. Tak, untuk saya kalau lagu dia tu kosong, lagu Nirvana, lagu Piramli, kasi lari you know. Tapi cuba you bayangkan dengan situasi you selalu bilik tu kan, dia bunyi dong dong. Jadi dia orang dah ditugaskan untuk menakutkan kita. Dia orang dah training bertahun. Okey, dan dia orang dah faham dah prosedur macam mana nak takutkan manusia. Tadi bom Nirvana piming tak tung tak tung tung tak. Tak tak moncem mo. Contoh macam ini kan kita merendahkan martabat hantu lah. Kita tak perlu takut dengan hantu lah. Okey. Contohlah dengar bunyi tung tung tak, lepas tu hantu tu yang ditugaskan tu contoh nama Kamal. Okay, Kamal. 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 Lepas tu yang ketua tu Razak. Razak Mai. Mat, wah bodoh nak main drum, main gong. Tak kenal lah situasi dia. Dia pun ada social life dia pun. Ya. Hidup dia pun. Betul. Cik sekolah Amir pun main gong kan. Gong. Sekolah aku main piano kan. Sumpah. Yang ni sumpah. Okay, Ustaz. Pengakuan. Okay, sambung macam mana serta tu. Okay, Ustaz. Bro nak lagu apa-apa tak? Minta request. Minta kita buat. Ni buat lagu meter sikit lah macam. Tak payah lagu ni sikit lah. Okay.
masa sekolah rendah lah. Aku yang dulu sorang-sorang kat pantai kongsi. Tentu aku rasa kat tengah hari lah. Bila dulu sorang-sorang, aku tengah bimbing tu. Aku terlik, aku tak lari, aku terlik. Okay. Aku dah habis tu ni. Oh fuck, kosong. Tak nak apa? Kosong. Oh barai. Oh sat, sekolah bro punya piano bukan je ni. Dia bawa-bawa kat mall lah yang main kiri pun kan? Bukan. Oh. Ini piano lah, betul uji lah. Oh, apa? Oh yang ada kotak tu. Angkat tu lah. Yang angkat kotak-kotak besar tu. Masa hang hendak tu, hang tak try check kok ada kawan sembunyi ke belakang piano tak nak check. Takkan tu orang suka beli kunci. Kau lah ada orang letak speaker bluetooth lah. Tapi bila hang sebut speaker bluetooth ni, ada satu benda kena kat aku. Memang benda ni menyeramkan aku. Walaupun benda tu bukan hantu yang kacau. Okay, waktu tu aku guna laptop member aku. Lepas tu dia play lagu ni, Seharum Bunga yang Menggoda. Waktu tu adalah study week. Waktu tu Ali tak balik lagi. Sebab aku dengan Ali jual ATM sama. Ali tak balik lagi. Hanya housemate aku dengan aku saja yang balik. Sebab kami, aku housemate aku waktu tu sudah final sem. Aku sem 4 waktu tu. Kami balik. Balance study week tu lagi 4 hari aku dah balik awal. Untuk siapkan kerja kan. Dia play Seharum Bunga. Aku pause. Lepas tu aku buat kerja aku pakai laptop dia lagi. Lepas tu play lagi, Seharum Bunga. Aku cakap, weh fuck, weh Zin, apa benda ni Zin? Aku cakap kan. Lepas tu dia cakap, kata weh asal dia, aku tak tahu apa dia cakap kan. Lepas tu aku cakap, aku pause. Lepas tu aku buat lagi, Seharum Bunga. Aku lari piduk kat dia. Lepas tu aku cakap, kata harap laptop hang pelik ni aku tahu. Lepas tu aku kata Zin, dia kata aku tak tahu tu, kita duduk kita-kita ni. Lepas tu sekali ke lima macam tu kan, aku dah macam predict something. Awak lagu ni dia play, dia rewind balik tau. Patutnya dia sambung je kan. Kan, rupanya member aku tu dia connect Spotify dia dengan laptop tu. Apa? Lepas tu member hang yang duduk call lagu tu, Zin tu lah duduk play. Oh, dia dah cacah lah. Ya, dan selepas perbuatan dia tu, dia diganggu. Ganggu je nak? Dia diganggu. Contoh di waktu tu dia nak pergi toilet lah. Memang signature aku, kalau ke toilet aku tak pernah bawa bakui apa semua ni. Aku bawa plastik bag lah, plastik merah. Yang aku pergi beli brus gigi, ubat gigi, aku letak dalam tu. Dan signature tu Ali pun tahu. Signature aku memang yang tu je aku bawa. Dan dulu aku memang smoking lah kan. Di masa zaman universiti, rokok sebatang, plastik bag jalan. Member aku yang Zin tu panggil aku, Dale, Dale, kau gina cakap dia tu. Lepas tu aku cakap, aku tak reply waktu tu. Aku jalan straight. Lepas tu member aku pergi masuk toilet, aku tak tahu. Rupanya aku duduk tidur dalam bilik. Waktu tu dia diganggu. Dan aku pun nyanyi kat dia, Seharum Bunga. Waktu tu je nak, mungkin bro sekali wish kan, buat keluar diri bro. Tak tahu, Allahuakbar. Kemungkinan kadang orang cakap lah yang ni aku disclaimer siap-siap lah. Yang kata ni aku main teka je. Jangan kata kepala tau. Dia apa kata dia terpala tu. Terpala tau. Sebab waktu tu aku tidur. Kemungkinan yang keluar tu adalah bayangan ataupun roh. Yang tu sajalah yang boleh kita explain. Satu roh pergi mandi, satu buat hongkong. So maksudnya kat situ, bagus jugalah roh aku buat kerja untuk aku. Aku duduk tidur, sedap-sedap mandi dah. Kita kira lari kencing ke apa kan. Aku dulu kan masa study lah. Masa study diploma kan asrama. First sem aku duduk asrama. Second sem aku tak duduk asrama. Asrama aku tingkat 3. Asrama aku ada 4 tingkat. Kan dekat tangga kan, tangga nak turun apa. Kami duduk lepak situ. Oh, jodoh lambat nanti. Saya kena kecai. Aku duduk lepak tu, kami yang main-main 10 orang kan. Duduk isap okok ada apa semua. Lepas tu ada satu, kan duduk kat tangga, dia nampak view walk, view padang. Padang okok tenis. Memang gelap lah semua, dia tutup lampu kan. Masa tu pukul apa, pukul 12 lebih macam tu kan. Lepas tu, dengar satu benda. Dia macam bunyi macam guli baling kat dinding. Kalau kata guli baling kat dinding, dia jatuh lantai bunyi lagi kan. Dia akan bunyi dua kali tau. Dia bunyi sekali je. Tak. Lepas tu macam buat tak tahu, duk sembang apa semua. Dah. Lepas tu member aku dia duduk macam ni. Kan kami duduk tangga, tu dia duduk belakang ni seorang. Dia duduk ni. Lepas tu dia nampak ada satu macam bayang. Okay.
bayang macam dia lalu macam tu kan. Lepas tu dia pun buat datang. Duh, sat dengar bunyi milai. Milai kuat ke derah? Kuat lah. Kuat ke derah? Kuat ke slow? Kuat. Memang kuat. Tapi inilah yang orang kata lah kan. Okay. Kalau kuat dia jauh. Kalau dekat, kalau slow tu dia dekat. Memang kuat je lah. Lepas tu kami pun apa cabut eh. Dia mengilai tu macam mana? Itu tak seram. Yang aku dengar masa yang kat UiTM dia macam ni. Kata menangis. Allah Alam. Tapi aku, style aku nak time tu, aku macam bukan style Ali lah. Ali rajin mengendap kan, aku malas kan. Ada type typical orang yang macam Ali dan macam orang yang lain kan. Bila dengar sesuatu, dia orang mencari benda tu. Dia orang curious. Aku tak. Aku terus set benda lain. Contoh macam aku kata Pek Ayak. Yalah, kalau kata mindset anda letak Radim gilai tu. Esok ang kelas mat. Anak tidur tak boleh. Tapi satu ayat ni, member aku sebut benda ni dan aku try nak apply benda ni lah. Sebab masa waktu dia sebut tu memang dalam suasana yang seram lah. Kita gelap man. Jin ni ataupun makhluk halus ni, satu makhluk yang kita tak nampak. Okay, cuba bayangkan dalam seketika kita tengah bersembang pasal diorang ni, diorang ada di sekeliling kita mendengar siapa yang kita sembang ni. Apakah reaksi diorang? Mula kita dah buat lawak. Kalau kata manusia sekalipun, kita buat lawak dekat diorang, diorang boleh sakit hati. Tambahkan makhluk halus ni. Jadi apa kena faham lah. Aku tidur studio kan. Tak apa, abang mah dah. Abang Mak tak balik 2 hari lah. Abang Mak tak dalam topik ni. Alright, okay, carry on. Siapa ada next point? So, faham. Lepas tu kan sembah pasal kulis ni. Aku ada lah kat kulis. Aku tempat belajar tu lah. Okay. Nama jam mana tu? UiTM Mobo. UiTM Sengkata ni. Leng lah? Leng. Ada 2 branch. Okay, teruskan. Okay, satu malam tu aku bangkit tidur nak pergi kencing. Okay. Dalam pukul 4 pagi tu. Okay. Dan tu memang sunyi lah kulis, memang Lena. Selalu macam ramai sebab kerja lah ni Lena. Okay. Lepas tu tailor kencing. Buka tu tailor nak keluar lah. Kat sinki tu ada pocong. Lepas tu macam mana? Sinki tu macam mana? Sinki panjang lah. Okay. Sinki panjang. Banyak lah. So waktu tu bro menghadapi benda tu macam mana? Macam aku lah sedi je lah buat tau. Boleh aku tidur. Macam tu bukan lah? Tak lah, tapi jentul je juga. Dalam tu heartbeat kuat lah. Uish, memang nampak secara fizikal lah. Nampak sekali pandang lah. Sebab tu raut wajah dah macam mana? Aku ni tak tengok muka. Tapi ni tengok badan tu aku tengok muka. Yang tu typical lagi. Kita tengok badan lu, tengok muka. Okay, faham. So maksudnya bukan lah member nak prank pun, memang betul bukan lah. Wajib pula saya prank. Bagi muda, pakai baju pucuk. Tapi kalau ikutkan situasi di college UiTM waktu tu memang tak dinafikan. Waktu pagi, kalau rasa nak terkencing, better tahan lah. Better tahan lah. Batu karang pun kat tepi lah. Prank lah. Cuma melainkan situasi nak berak. Okay, faham. Pakai pamper lah. Jadi yang hang nampak tu ikat tepi kat penuh. Ni kat penuh lah. Kat penuh. Ya penuh. Oh nampak lah. Ni kat penuh aku faham. Jadi ada lagi tak pengalaman-pengalaman yang apa orang cakap yang menakutkan? Aku ada satu lah. Masa tu aku pergi main badminton. Main badminton lepas biasa lah main badminton malam. Lepas tu balik pun, lepas main winter tu pergi lepak apa semua kan. Aku nak balik tu, kalau macam idea pernah lalu jalan kampung aku. Okay, jalan yang panjang tu kan, yang ada selekoh tu kan. Kan dia dua lane je, satu lane nak masuk kampung, satu lane nak keluar kan. Okay jalan tu, dalam pukul 1 lebih je tu lah. Dekat double line, masa tu dekat tengah lepas pada titik, lepas pada tandok kan. Memang tandok tu memang boleh katakan orang yang kalau kata orang buat bubat kampung ni nak buang saka apa, dia akan buang botol kat situ lah. Sebab air sungai tu dia akan terus ke laut. I see. So lepas pada tandok tu memang ramai lah aktiviti buang saka kat situ. Boleh kata ramai lah. Kau
sebab kampung kan biasa. Lepas tu, lepas pada tandok tu, ada double line, so tak boleh potong. So kat double line tu, double line, so tak boleh potong. Memang tak boleh potong lah. Kalau ikut undang-undang kan. Lepas tu, apa, aku nampak macam macam budak, budak yang baru nak belajar merangkak. Ayuh. Nampak atas jalan? Nampak betul-betul duduk atas line, double line. Mungkin time tu baby day out buat shooting ke? Ha, tapi tapi aku punya pemikiran, aku anggap macam bewok kot. Bewok kau kucing ke, binatang ke kan. Tapi so, size dia size budak lah. Saya kecil kan? Nak kata saya budak tak lah, budak kan? Tapi kecil. Tapi dia macam budak yang nak merangkak. Bau macam nak merangkak. Barai. Ha, kan budak nak angkat kan lutut dia. Bukan. Bukan. Tapi benda tu macam sama-sama lah. Lepas tu Aitor pun aku tak ada lah ikut line tu. Just aku kan bagi dia duduk bawa perut Aitor lah. Aku binatang lah, tak langgang lah. Nampak budak lah. Ha, nampak budak. Macam budak macam mana tengok. Tak tahu lah budak ke binatang ke, kita tak tahu. Cuma di visual Aman nampak, di mata Aman tu nampak budak lah. Nampak macam budak tu baru belajar manggak. Dia sorry to say lah, dia naked ke berpakaian? No, dia tak berpakaian. Naked tu eh? Wish, kalau aku, kalau contoh macam waktu tu kalau hang, tapi kecil kan? Aku nak tanya hang ah, betul-betul dalam ikhlas hati hang ah. Kalau betul-betul tu memang hang confirm tu bukan budak dan bukan binatang, apa hang buat? Hang langgang tak? Aku rasa aku tak langgang. Oh, hang elok kau. Elok. Hang mesti hormat lah hantu hang ni. Sebab sedangkan orang tua-tua pun kata kalau apa katak yang mati tengah jalan pun better kalau boleh elok-elok. Oh, hormat lah. Yalah, walaupun dah bangkai pun. Betul, nah, tapi betul. Lepas kejadian tu, malam tu, katalah malam ni, aku kena ganggu. Ustaz, okey. Kena ganggu dengan apa? Dengan budak tu? Tak tahulah dengan budak apa. Macam kita tidur. Tak takut lah. Kita tidur. Lepas tu kita sedap. Kita sedap. Ada orang pijak belakang. Pijak dada. Faham. Lepas tu bila kita cuba nak buka mata, nampak cahaya. Okay. Cahaya yang terang macam suluh flash tu. Okay. Benda tu. Tapi yang tu maksudnya definisi kena tindih. Aku dapat satu information lah daripada orang yang orang kata ada teknik lah ataupun ilmu. Okay. Jadi dia beritahu kena tindih ni memang satu situasi yang berat. Sebab benda ni pernah aku tengok real life punya. Bukan aku yang jadi, kawan aku apa di UiTM. Kan kita kalau college kan kita dua tingkat katil kan, lepas tu local kan sebelah katil. Satu hari tu aku pergi singgah ke bilik kawan aku, yang kenal aku, Haikal Green Sushi kan. Memang tengok bilik dia tu memang aku nampak kata si kawan dia tu memang orang cakap apa, memang stuck lah. Stuck, mata terbeliak tengok atas. Dalam a few minutes, in 15 to 20 minutes lah. Letih je. Dia bangkit, dia cakap wish, atas loker ada benda tu, dia cakap aku tu. Siapa orang tak nampak benda tu. Tapi dia stuck waktu tu. Tapi para ilmuwan nak cakap kalau kena tindih ni, the first step is buka mata dulu, dia cakap. Buka mata sebab makhluk-makhluk halus ni dia kuat dalam alam mimpi. In real life dia lemah. Lepas tu saya ada juga satu, nak kata apa, pernah jadi waktu form 1 kat sekolah dulu. Waktu tu macam nak tahu, member saya ni dia macam nak kata kena gangguan ke. Tak apa, saya mulakan cerita dengan dia kena gangguan. Okay, so waktu tu sebab waktu tu kan saya ni satu, saya jenis penakut. Dan satu lagi saya suka cahiro. Dah cahiro tak mah dah buat apa, dah buat teruk kan, lepas dah kan. Oh, akhirnya you mengaku. Tak, saya pun kena mengaku. Okay, so lepas tu waktu tu kejadian tu berlaku dalam kelas. Waktu tu saya duduk acah hero kan. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Saya duduk black cash lah apa kan. Lepas tu dia beritahu kat saya, Reyus, sekarang ni hantu tu duduk ada kat tepi tingkat. Oh, dia duduk usia panah hang, Reyus. Lepas tu saya buat lah, sebab aku duduk acah hero kan. Saya main rasa penakut kan. Lepas tu saya rasa cok kan. Member cakap, Reyus, biar you. Dia pun duduk mengusik kan. Saya rasa lagi takut lah. Lepas tu member saya beritahu macam ni, yo, better hampir duduk kat tepi cermin tu, hampir minta maaf pada. Lepas tu saya pun dah blank, dah blur. Saya pergi minta maaf.
Rupanya rupanya kan selalu form 1 kan antara strategi tak mau duduk asrama kan duk buat-buat kisah apa-apa sana. Ha. Antara alasan tak mau duduk asrama kan tak nampak hantu sana sini ni lah sakit jantung lah apalah. Sebenarnya tu antara strategi nak belah tu. So waktu tu member saya dia homesick kuat sangat. Strategi nak belah dia buat cerita hantu tu saya pun tak waktu form 5 pun saya tahu tu cerita dibuat-buat saja. Tu yang bila recap boleh ramai-ramai gila lah cakap weh hang bodoh hilang pergi minta maafkan hantu apa. Sampai level tu waktu tu saya cakap weh minta maaf lah saya tak buat lagi lepas ni apa semua. No level form 5 pun tahu tu cerita tipu lah. Member homesick dia buat cerita lah kali hang yang sick. Tu dalam saya sick waktu tu tahu pula tu takut nak main dia bagi tahu yang hantu tu sekarang duduk berlari tepi kelas lah dia duduk nak cari mangsa lah apa lah pandai tu. Hebat teh sempatlah cerita tu hei. sekarang keram lah. Okay, waktu form 5 tu keram tapi waktu tu saya cuak lah. Saya cuak gila. Saya memang penakut pun. Member dah buat prank pun semua kan. Saya tak tahu menggigil sampai menggigil badan pun benar kok. Eh tak tahu. Tapi kalau lah. Ikutkan apa gangguan lah. Ya, yang ni gangguan yang tak menyeramkan dari segi makhluk halus. Okay. Tapi gangguan akan berlaku kalau kata kita tertinggal barang dia. Okey. Kan? Hah? Tinggal barang maksud dah? Tapuai mok. Oi, seram bodoh tu. Dah sebabkan kita dah saya mungkin kita akan masuk balik horror story. Okey, okay. Cuma kita make release tension bagi audience rasa release kejap kan. So kalau tapuai yang diberi oleh ibu bawa ke sekolah. Uish. Saya pesankan kepada adik-adik yang baru ya. Please jangan tinggal. Jangan sesekali tinggal. Jangan cuba bagi hilang. Jangan cuba bagi hilang. Ya, sebab sepanjang umur aku sekarang ni itu dia orang ada share tau. Aku ada seorang Chinese. Bukan seorang Chinese. Bukan aku ada. Aku keluar waktu tu dan seorang Chinese datang kat aku. Okay. Dia cakap, "Abang, you mau beli lah ini Tupperware," kata. Aku dalam hati aku macam Tupperware ni nak buat apa sebenarnya ni yang mok-mok dok collect sangat ni kata. Okay. Dia kata, "Tak apa abang, kita share you kat you flyer satu. You tengok dalam WhatsApp dia ambil nombor dia share dalam flyers." Okay. Aku tengok Tupperware package 200 150. Aku cakap patutlah mok aku mengamuk dulu man. Sebab mahal ya. Mahal. Tupperware tu mahal. Dan gangguan tu akan berterusan sampailah hang kata mok tapi tu dah hilang ah. Ha. Mok akan mengamuk kau gangguan tu akan hilang. Ui, siapa ada pengalaman? Ui, saya ada pengalaman tapi dia kat bukit. Ya, saya bukan ngamuk, saya bagi hilang nenek saya punya tepuwe. Allah. Waktu tu hari gentin. Ha, tu kau jadi cucu yang paling tak dia tak sayang. Waktu tu je. Tapi sampailah cucu kesayangan. Alhamdulillah. Cuma waktu tu hari gentin. Waktu tu kan biasa hari gentin masih nak kena bawa makanan pada rumah apa semua kan. Nenek saya offer nak masak. Dia masak mi goreng waktu tu. Saya lupa nak bawa balik tu saya kena marah saya. Satu tupperware saja kena marah. Bebelan tu panjang tu. Ui, teruk. Kalau ikutkan nak tanya siapa yang pernah buat dalam kita ni semua lelaki. Okay. Yang buat perangai ni hanya lelaki. Ya, lelaki yang buat selalu. Jarang lah kita tanya producer kita. Pernah tinggal tupperware kat sekolah? Pernah lah. Ah, ha, tengok perempuan takkan pernah. Pernah. Dia pun takkan pernah sebab dia pun memahami benda tu sangat bernilai. Betul. Kalau ikut situasi aku, sebab kalau ikutkan keluarga aku bukan keluarga orang kaya. Okay. Kalau mak aku pun dia cerdik. Dia okay. Dia dah kenal perangai anak dia. Okay. Jadi dia takkan bagi tupperware. Dia bagi yang plastik biasa tu je, tupperware yang plastik clear tu je. Okey. Dan definisi aku pernah je pergi hari sukan. Okay. Orang bagi nasi lemak, kita makan yang tu kita buang. Uh-huh. Aku buang yang tu. Okey. Dan mak aku kata, "Lawak tak boleh. Benda tu dia basuh nanti pun makanan lain." Aku macam, "Mak, benda ni yang clear tu je pun mak marah." Apatah lagi tupperware lagi aku tahu. Okey. So okey, saya faham semua nak letih sikit kita bagi ketika kembali selepas ni. Terbaik podcast. Dia ada putih kan? Putih hitam kan? Opah perasan dengan ekor mata ada benda bergerak hala ke opah. Pernah ada kita dengar satu kisah yang berlaku pada tahun 1984 ke 80-an. Puas tengok video tadi? Nak lagi? Jangan lupa like, subscribe dan share. Plus, share sikit komen korang tak pengen komen.